Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memberikan bantuan beasiswa bagi anggota Polri. Ia menjelaskan bantuan yang diberikan untuk anak dari anggota polisi yang masih berpangkat perwira pertama. Erick mengatakan beasiswa tersebut khusus kepada anak-anak dari perwira pertama kepolisian. Dengan catatan anak kandung, mahasiswa dengan IPK 3, dan sedang tidak menerima beasiswa apapun. Nah, karena itu kita pada saat 2 tahun yang lalu meluncurkan program membantu daripada tadi para kepolisian yang pangkatnya baru perwira pertama untuk kita bantu pendidikannya untuk anak-anaknya. Walaupun dengan catatan yaitu anak kandungnya yang masih aktif, lalu mahasiswa D3 S1 yang semester 3 dengan IPK 3. Lalu juga tidak sedang menerima beasiswa atau ikatan apapun. Ini supaya tidak overlapping. Ia menambahkan bantuan yang diberikan sebanyak 876 beasiswa. Menurutnya banyak anak-anak Polri yang berpotensi memimpin Indonesia ke depan. Dan alhamdulillah terus meningkat. Tahun kemarin itu 606, tahun ini 876. Jadi apa? Banyak potensi anak-anak Polri juga yang bisa memimpin negara ini ke depan. Baik tentu di bidang BUMN ataupun di bidang ekonomi lainnya. Dari Jakarta, Hafidz Alfiski, laporkan.